Kita rujuk contoh 18 . Okey, yang pertama Madam nak cari dulu titik P. Okey, titik P ni kita tengok dia berlaku persilangan di antara dua tu . Okey, persilangan di antara kuadratik. Okey, kuadratik ni bersilang pula dengan bersilang dengan garisan ni. So bila dia bersilang tu maksudnya berlakunya persamaan serentak lah. So kita ada sekarang Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Satu lagi kita ada X tambah dengan 2Y sama dengan 7. Okey, itu yang kita ada. Kemudian untuk selesaikan persamaan serentak ni kita ada banyak cara. Okey, kita ada banyak cara. Jadi madam memilih untuk guna yang inilah. Okey, kalau siapa boleh tengok kat sekarang madam buat. Madam nak jadikan, madam nak mudahkan . So dia akan jadi 2Y sama dengan 7 tolak X. Y sama dengan 7 tolak X bahagi dengan 2. Supaya madam boleh ganti tempat yang warna kuning ni sekarang ni kuning. Madam nak ganti dengan benda kuning yang baru. Madam memilih kaedah itu. So kita ada sekarang 7 tolak dengan X per dengan 2 sama dengan 2X kuasa 2 tambah 1. Madam guna kaedah penggantian. Jadi kalau nak suruh mudah, lepas tu dia akan jadi 7 tolak X sama dengan madam darat ni ke sana. Kita akan dapat 4X kuasa 2 tambah dengan 2. Madam cantikkan dia, madam dapat 4X kuasa 2 tambah dengan X tolak dengan 2 tolak 7. Macam tu. Okay, so kita dapat macam tu. Kita nak cari nilai seterusnya kalau okay, kalau madam buat kita panggil, kita faktorkan . Kita faktorkan boleh kereta, tak ada masalah. Okay, kalau siapa nak guna kalkulator boleh, baru cepat kan. Okay, menu. Okay, kita tekan menu, kita ambil nilai kerja ke bawah. Kita ambil yang ini. Okay, lepas tu kita ambil polinomial 2, degree 2, 4, 1, negatif 5. So dari sini kita dapat dua nilai. Yang pertama negatif 1. Jadi kesimpulannya kita boleh buat. Okey, kita faktorkan di situ. Yang pertama, betul ke tadi? Saya ganti balik, tengok kalkulator. Yang pertama, okey. Negatif 5 per 4. So, kita akan dapat 4X tambah 5. 4X tambah dengan 5. Jawapan yang kedua tadi. Mana nilai dia tadi? X tolak 1. Jadi dari sini kita dapati X sama dengan negatif 5 per 4 dan juga X sama dengan 1. Kita berbalik kepada gambar rajah. Okay, kita berbalik kepada gambar rajah. Kita dapati titik P berada di sebelah sini. So bila ada sebelah sini, titik P ni, jadi sudah tentulah nilai yang logik untuknya ialah nilai 1. Dia kena ada logik juga dalam matematik. So nilai di sini adalah nilai 1. Jadi keluasan sekarang dia ada dua lah. A dengan B. Okey. Selesai kat situ. Yang penting sebab dia nak titik . Bila nak titik nak kena cari Y pula. Kita ada tadi yang ini. Y sama dengan 7 tolak X bahagi 2. 7 tolak 1, 6. 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi titik P koordinatnya adalah 1, 3. Okey, so selesai soalan mencari titik. Sekarang kita nak cari soalan B, luas rantau yang berloret. Okey, titik A dulu. Madam cari luas A dahulu. Untuk mencari luas A, madam kena kamerkan 0, 1. Fungsi yang terlibat adalah fungsi yang ini. Kalau saya boleh buat warna lain, saya buat ni. Fungsi yang ini yang terlibat. Jadi saya akan integrate 2X kuasa 2 tambah 1 dx.
So saya cari dulu luas A. Okey, kita pun buat proses pengamiran. 2X kuasa 3 per 3 tambah dengan X. Kita gantikan kosong dia 1. Mudah je lah kalau ganti dia 1. So saya dapat 2 per 3 tambah 1. Lepas tu tolak dengan kosong. Okey, 2. Saya keluar sekejap daripada sini. Okey, shift reset 3. Okey. So kita ada 2 per 3. Kita tambahkan dia dengan 1. So keluasan A sekarang adalah 5 per 3. Okey, keluasan A 5 per 3. Selesai keluasan A. Nak cari luas B, madam kena integrate dari sana ke sini. Ha, ke sini. Dan kena carilah titik kat sini ni. Ha, nak kena cari titik kat situ. Okey. So kita garisan kita dekat situ bernama, okey, garisan kita bernama X tambah dengan 2Y sama dengan 7. Pada titik di sini, nilai Y adalah kosong. Okey, nilai Y ini adalah kosong. Ni kosong. So, bila yang ni kosong, dapatlah X sama dengan 7. Okey, so Madam nak cari. Dan satu lagi, Madam nak bagi tahu kita ada, tadi kita dah buat Y sama dengan, tadi Y sama dengan 7 tolak X per dengan 2 tadi, ya. Okey, Madam nak cari keluasan B pula. Madam akan integrate daripada 1 sehingga 7. Ha, tadi kita dah dapat 1 sehingga 7. Apa yang kita nak kamerkan? Kita kamerkan 7 tolak dengan X dx. Per 2 tu Madam letak bawah ni. Ha. Okey, so Madam pun kira 1 per 2. Okey, sini dapat 7x tolak dengan x kuasa 2 per 2. 1 hingga 7 sama dengan 1 per 2. Okey, kemudian yang pertama Madam ganti dulu dengan 7. Okey, 7 darab 7 49 tolak 49 per 2. Okey, dah siap ganti dengan 7. Sekarang Madam nak ganti dengan 1. 7 tolak 1 per 2. Okey, so kira kalau kita takut salah, tak apa, ada calculator nanti. Okey, so Madam kira dulu. 1 per dengan 2, kemudian ada kurungan besar, kurungan yang dalam, 49 tolak 49 per 2. Okey. Kemudian tutup kurungan, tolak dengan 7 tolak setengah. So awak akan dapat jawapannya ialah 9. Kita boleh double check nanti, eh. Kita tengok. Kita tengok dahulu. Okey, nak double check luas A. Luas A integrate 2x kuasa 2 tambah dengan 1, nilai kat atas tu 1, nilai kat bawah tu 0. Sama dengan, so jawapannya 5 per 3 tepat. Semak untuk B pula, kita integrate. Kat situ ada 7 tolak dengan X, kat atas tu ada nombor 7, bawah ada nombor 1, dan di luar, di luar ada 1 per 2. Sekejap, eh. Tak apa, saya kira yang ni dulu, bahagi dengan 2. Ha, sama juga. So, dapat 9. Jadi, untuk cari keluasan semua sekali ni, A tambah B. Jadi, A tambah B adalah 5 per 3 tambah dengan 9. Okey, tambah dengan 5 per 3. Jawapan kita adalah 32 per 3. Nah, itu total dia. 32 per dengan 3. Okey, itu cara nak menjawab soalan ni, soalan yang tinggi dah lah. Okey, kita menggunakan pengamiran tapi dalam proses kita nak cari luas.